Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat PHBC dan selamat pagi sahabat Rona Indatran dan selamat pagi Laskar Wong Kito Galo. Di saat ini kita lagi di terminal Kampung Rambutan ya, tepatnya di parkiran nih. Di sini juga ada kompetitor kita, Irina Tempo. Nah, ini unit yang kita mau review pagi ini ya. Ini adalah salah satu unit terbaru dan terpres di Kota Lahad, yaitu Rona Indatra. Nah, seperti apa di dalamnya? Kita lihat ya. Oke, Rona Indatra ini berasal dari Kota Lahad ya. Kota Lahad itu terletak di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, ini tujuan akhirnya itu Kota Agung Lahad, Bekasi, Jakarta. Nah, sekarang kita lihat seperti apa dalamnya. Ini unit baru yang masih fresh sekali. Oke, kawan-kawan semua, langsung kita bahas aja ya. Mulai dari seatnya, kita udah lihat seatnya ini udah kelihatan itu Adila seat ya. Adila seat itu standar pariwisata. Rona Indatra ini akan diberangkatkan dari Kampung Rambutan itu tepat pukul 11.00. Dan fasilitasnya yaitu eksekutif ya. Fasilitas yang ada seperti toilet. Toilet ya. Rona Indatra yang ini adalah salah satu yang terbaru lagi ya. Setelah dia ngambil unit dan ini mengambil unit lagi. Ini ada second dari Jawa Tengah nah, ngambilnya ya, tapi ini masih segar banget ya, masih mantep walaupun second. Boleh dibilang ini tahun 2017-an nih sasisnya. Untuk sasisnya sendiri Mercedes-Benz 1626 R2. Tuh, kita lihat seatnya lagi. Jadi seatnya ini kayak ada sayap-sayapnya gitu nih mas, ada sayapnya terus ada lekukannya, jadi kalau kita mau tidur ngantuk itu tidak akan pernah ganggu sama penumpang yang di sampingnya. Dan ketebalannya sangat jumbo sekali ya, mesin ini sangat jumbo sekali, udah dibalut kulit. Terus seperti ini ada motif kayak terapinya, kayak terapinya gitu. Oke, untuk teman-teman yang bertanya-tanya tiketnya ini berapa? Nah, tiketnya ini dibanderol dengan Rp330.000. Untuk tiketnya itu dibanderol dengan Rp330.000. Ya. Dengan Rp330.000 itu Anda sudah mendapatkan seat 22, AC toilet dan casan handphone ya. Oke, ini brother. Nah, sekarang kita lihat penampilan luar. Nih, kalau penampilan luarnya itu udah nggak diragukan lagi ya. Kalau tadi kita lihat penampilan dalamnya, nah, sekarang penampilan luarnya. Penampilan luar ini udah jelas dong, dia fresh banget ya. Kalau untuk kenyamanan dia udah nggak diragukan lagi. Kalau dari karoserinya sendiri dia pakai Adiputro ya. Adiputro, dan untuk seat sendiri dia udah pakai standar pariwisata. Dan Rona Indatra yang satu ini dengan jurusan Lahad ya, Lahad Kota Agung ya. Dengan tiket Rp330.000 Anda udah mendapatkan seat 22 AC toilet ya. Lumayan ya. Oke, ini penampilan belakangnya. Oke, kawan-kawan, mungkin cukup sampai di sini dulu. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dulu.